pulang lagi. Testing, tes. Berjalan, aku sudah ready. Tepuk tangan dulu. Oke guys, hari ini 9 Mei 2014 saya berada di penangkaran rusa guys di Penajam Pasir Utara, berada di Kelurahan Api-Api guys. Kami melihat begitu banyak penangkaran rusa dengan bermacam-macam proses pemeliharaan guys. Jadi jika Anda kunjung ke Penajam Pasir Utara, jangan lupa mengunjungi penangkaran rusa guys dengan Mr. Dennis speaking from East Borneo near of Nusantara guys. Sekarang saya berada di sisi jembatan Ulin memantau pergerakan rusa guys. Di bawah situ Anda akan melihat macam-macam rusa. Yaitu terusa di sini sekitar 117 ekor guys. Good afternoon guys, this is speaking with Mr. Dennis from East Borneo in the Penajam Pasir Utara Regency. Now in I am in the park of the deer. So this is interesting, one of the destination tourism in East Kalimantan. Welcome, it's free for every guest who come to visit. Thank you for your watching. Anu ini apa, sterilisasi ini? Ya, lanjut. Oke, Pak. Apa kepala OTD ini ya sedikit masih sampai ke apa penanganan rusa. Kalau tadi sekilas kita lihat ada beberapa ya Pak ya yang ya, kelihatan dari jauh tadi. Nanti akan dijelaskan, diberikan informasi ya, untuk yang bertugas. Ini ada Bapak Anem, mungkin Bapak Anem saya langsung menyampaikan. Kalau begini mungkin habis sholat tadi. Oh gitu. Hand trip, satu tujuannya di penangkaran rusa, kemudian nanti bisa dikonfirmasikan untuk disampaikan ke masyarakat ya. Ini kan ya destinasi seputar IKN termasuk ini yang nanti akan dikonfirmasikan. Demikian Pak, ini ada teman dari media apa? Media kita, kemudian ada juga yang suka nge-vlog dan sebagainya gitu. Kita persilakan Pak. Terima kasih Pak. Dari dinas dari Bina. Jadi di sini ini kalau wisatanya itu tugas tambahan kami di sini. Jadi prinsip dari contohkan ternak itu kami memproduksi bibit rumput, memproduksi bibit ayam, memproduksi bibit sapi saat ini ya. Kalau inseminasi buatan, memproduksi semen beku, itu kayaknya kami sudah nantinya. Jadi penataan ya, penataan yang bisa sampai. Saya kalau memudah tidak berhubungan dengan, tapi gampang sebetulnya Pak. Tambah sudah tidak bisa lagi BKSDM. Ya, bicarakan di tingkat provinsi. Bisa sampai. Rusa persilangan pun antara sambat dengan rusa titik-titik-titik itu rusa total itu 10 hektar. BPD ini di kota kami. Jadi di APBD tidak ada angin. Nah, di terus kita di sana tiang tambahannya itu ada 3, 1, 2, 3. Nanti akan stasiun turunnya di sana. Nah, itu. Maunya itu saya begitu di bisa informasikan siapa kira-kira yang mau modal mau membuka tapi simpel cara formal formalan aja administratif
ABC Bu, di barang persediaan, masuk dalam barang persediaan. Aset di, iya, persediaan. Di sini nggak ada aja sih, cuma saya pernah ke kapal. Nanti saya tidak langsung ke kapal di sini lebih. Kita menghadap sana itu lagi makan. Kita ini di sini Bu, ini namanya kandang gelap. Artinya rusa itu kan memang belum jinak gitu. Jadi di salam itu. Iya. Banyak kurang lebih. Nah ini tiba anu jelas tentang kesulitan. Itu tidak bisa dipastikan dulu dia maksudnya. Tidak bisa. Semua tuh, Pak. Semua sebetulnya, cuma kan karena pusat ini 182 ekor, tidak mungkin kamu kerja satu hari, karena ya sama kayak sapi, kalau sapi kita tinggal ketikel, jadi kita semua kita bisa di sini satu ekor, jadi tapi sapi ini akan menjepit itu kalau di sapi kan cuma dibuat nyaman itu sih. Mungkin ada yang belum lihat, ayo lihat. Selamat datang di PPU Pasir Penajam Utara. Welcome to Pasir Penajam Utara, the center of gallery batik signed from local people in PPU. Let's we check it and know more about how the process of batik. This is the process cooking to make the color local color. Malam ini, ini contohnya di malam dari sawi, tapi kita belum belajar. Ini semua dari Jawa. Belum dicoba belum yang dari sawi. Belum. Dari mulainya sampai bisa jadinya itu berapa lama? Kirim dari sawi lagi. Ini biasa tukang stempel makanya. Iya. Sudah paling akhir. Tangannya cupin sedikit. Angkat pelan-pelan. Tinggal tulang. Masuk. Masuk TV ini nih. TV. Lagi. Ya. Oh, netes tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan netes Bapak dikenal. Oh, tempel. Lagi masker lagi, Pak. Terus ya, Pak. Mau dipunggung? Dari kertas rimba. Ini yang Ya.
Untuk PHRI kami sudah mengimbau, jadi setiap warga nanti bisa menampilkan sebenarnya UMKM. Good morning, sir. What are you doing here? Tourism. Oh, thank you. How did you see about the second trip today? Batik pengrajin. Is the creative of the people making the batik. Tourism activities. Destination. Yes, it is. Like playing House of Wing. I see. It's so something like traditional building. I think. Thank you for your attention and then take it yourself. Welcome. Yes. Guys, this is speaking with Mr. Dennis from Penajam Pasir Utara, guys. So our team, our second day trip today, we are stopping the central of batik production, basic of batik donation routes. So we are in the counter of batik center. Let's see. Here is the sign of batik central. You can see in the eye of me, that is the production of batik central. Let's come to check it. What the people are doing inside. How is the people process to making the batik? So this is the people painting by hand. Let's see. So who can select the process to painting by the hand? Selamat datang. We have to push your mic just a little down. Oh, Michael Battle. Don't it kind of loud? I hope you understand this.